We collide, we break down, caving in to our doubts. Faces filled with. Minasan, ohayo chiwa. Ayo, jadi pagi-pagi ini kita sudah rapi-rapi nih, sudah siap, hampir siap untuk pergi ke conference ya. Jadi kakak ini bakal speech nanti ya kak? Bakal speech lagi belajar sambutan. Oh siap, nanti saya rekam ya kak. Nanti kakak bisa lihat hasilnya di video ini. Ya, Jerome, thank you udah mau datang ke Osaka. Waduh. Siap. Sama-sama. Apa? Mantap. Oke, BTW guys, jadi hari ini kita bakal ke conference. Setelah itu kita bakal kemana, Bro? Jalan-jalan habis itu ya. Jadi kalian ikutin seharian. Mantap sih. Iya. Udah ada. Macam nih guys, boleh guys. Wangi kan? Lupa kunci. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di stasiun namanya Sentricuo dan kita sekarang mau menuju ke Osaka University. Apa kak? Taksi? Taksi ya. Bayarin ya kak. Oh siap mahal. Iya. Coba taksi guys. Depan. Jadi gue depan ya. Oke. Hai. Guys, kalau di Tokyo sekali masuknya 400. Guys, lihat guys, itu mulainya tuh 410 yen. Jadi mulainya tuh masuk 1000 guys, langsung guys. Wadidaw juga. Sekarang 0,10. Deg-deg mahal di Osaka, parah. Iya, hidup mahal banget transportasinya. Ini kereta guys, 320 yen, cuma 3 stasiun. Mahal banget. Di Tokyo paling cuma 100-an. Wow. Guys, sudah sampai sekitar 5 menit di 510. Bagaimana? 510 mahal banget ya? Di reimburse. Yang penting dibayarin. Terima kasih PPI. Oke, sekarang kita sudah sampai di Osaka University-nya. Sekarang kita lagi menjalani tempat acaranya. Aulanya. Seperti apa ya? Menarik. Katanya sih acaranya. Apa? Katanya sih besar acaranya. Katanya kita nggak tahu sih, bro. Kita kan bukan panitia ya, bro. Kita kan cuma peserta. Ini panitianya. Oh iya, besar kok. Oke, kita lihat ya guys. Kak ini ya kak, gedungnya kak. Kak. Iya, ini gedung. Sorry. Kita lihat ya guys. Apakah besar? Masih ada ini lagi. Maksudnya di dalam ini masih ada beberapa ruangan lagi. Oh siap. Tegang ya kak. Kita ini sebagai ini. Sebagai komentator dan sebagai penilai ya. Dan juga ada penonton ini kan yang menilai kan. Saya mendengar suara orang Indonesia bro. Iya misalnya di atas. Di atas ini ada apa? Sini ada minum guys. Halo kak. Halo. Jerome, aku mau pengen sama kakak. Waduh. Oke, kakak. Boleh. Sekarang Mantap jiwa. Bedanya siapa yang buat, Kak? Ini semua dari orang Indonesia kok, kita yang bikin. Bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Mantap jiwa, Kak. Wadidaw. Barusan ada yang lari. Jerome. Kaget aku. Wadidaw. Jiwa. Mantap, Bro. Kita pikir siapa tadi? Yang nyanyi apa tuh? Saya pada menegri ya tadi, Bro? Oh, tadi aku nyanyi Garuda Pensi lah. Iya, Garuda Pensi. Oh, tapi tadi siapa? Oh, ternyata Jen. Waduh. Ternyata jengkol gimana? Wadidaw. Mantap. Dikit lah ya, 11-12 ini. hijau. Warna hijau. Oh ya, sekarang kita masuk ruang VIP. Ada makanan. Orang biasa kita, bro. Memang kalau kenal sama tuanya kayak gini, bro. Jadi tamu. Padahal cuma peserta biasa. Waduh, guys, kita dikasih makanan. Terima kasih, Kak. Mantap jiwa, Kak. Oh, oke. Ini makanan apa, Kak? Indonesia ya? Waduh, sumpit aku. Enggak apa. 25 detik. Belum 5 detik. Nanti samanya di bank keluar, tapi nanti saya datang lagi buat ngambil sama. Siap, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Semangat terus. Semangat. Oke, guys, jadi kita dikasih makanan. Ada apa nih? Ini ayam ya? Ini mie goreng Jawa. Ini ada sambal, guys. Menarik. Lu suka sambal enggak? Enggak terlalu suka pedes. Ya, saya pedes sih, bro. Rasanya kasih aku deh. Terima kasih mas. Saya mau coba mie goreng Jawanya. Rasa Indonesia banget, warna hijau. Kangen belum mah? Rasanya kayak merek Indomie gitu ya. Sambalnya tuh loh, warna hijau. Enak. Boleh nambah lagi kan? Sambal. Ya, kita mau keluar dulu, mau keliling-keliling karena lumayan bosan di dalam ruangan. Oh iya, ruangan ya? Pesertanya belum datang. Nih guys, ada mic guys buat kita bertanya ya guys nanti guys. Tes. Pasti mati, bro. Nama saya Jerome, saya mau bertanya. Atau gini, permisi ya, saya mau beatbox. Langsung diusir, bro. Jangan kamu keluar. Halo, Kak. Halo. Katanya tadi adiknya ngepes. Oh, ngepes banget sama minta foto bareng supaya adiknya iri. Iya. Ini. Oke. Apa? Ya video aja. Ngomong adikku namanya Oris itu. Oris. Halo, Kak Oris. Jangan. Oh, ketuaan. Halo Tante. Jangan Kak, tapi Tante. Halo. Aku lagi sama Jerome nih. Halo Tante Oris. Kamu ngefans banget sama dia kan? Oh, Ibu juga. Oh, mertua. Terima kasih semuanya. Aduh. Ayo, Dek. Halo, Dek. Dek, bilang mantap jiwa. Hei Tayo. Tayo kan ini guys. Tayo ya. Hei Tayo. Dek. Mantap jiwa. Subscriber dari Osaka. Mantap jiwa. Guys, jadi lagi acaranya mau mulai. Siap. Mantap. Habis ini mau mulai, guys. Oke. Kita harus tanya-tanya ya kita. Saya mau nanya integral dari akar tan x. Enggak nyambung maksudnya. Semangat bro speech-nya. Semangat. Mantap jiwa. Indonesia Raya, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selamat datang di acara simposium PPI Jepang ini. Sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah sebagai bentuk kontribusi kita sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang. Kalau Profesor ingat pada saat itu, banyak orang meragukan Indonesia bisa berhasil. Ketika kita menghadapi kesulitan, dengan bersatu, dengan kerja keras, kita bisa. Ini jumlah daripada sekolah dasar dan perbandingan dengan SMA kita. SMA kita itu hanya 27. Artinya, 1/3 itu hilang. Dari 25 juta orang yang masuk SD, hanya kurang dari 10 juta yang bisa mengamankan kelas 12. 20% daripada budget kita ini adalah untuk pendidikan. Tapi bisa kita hanya berdasarkan budget. Kalau sekolahnya bikinnya gampang, yang ngajar siapa? Selamat sore Pak Fitri. Sore. Nama saya Jerome dari Osaka University. Atena dari Tokyo. Ya, jurusan matematika terapan. Dulu kalau di sekolah dimusuhin sama anak-anak satu kelas ini, matematika terapan. Concern kita ini dengan Indonesia dan apalagi kita sempat menyinggung tentang education kan. Dan saya sendiri punya keyakinan kalau misalnya semuanya bisa dicapai kalau SDM Indonesia itu bagus-bagus semua. Untuk mencapai SDM yang berkualitas diperlukan tingkat pendidikan yang juga berkualitas kan. Nah, APBN kan 20% kan untuk pendidikan. Menurut Bapak, apakah APBN 20% itu cukup untuk membuat pendidikan Indonesia lebih maju? Punya pacar gak, Jerome? Apa? Kalau kamu dikasih pemerintah 500.000, pacar kamu bisa 2. Satu orang Indonesia, satu orang Jepang. Bener gak? Jangan. Bukan, karena gini, kalau cukup itu sebenarnya relatif, tergantung bagaimana kita mau mengerjakan. Saya waktu 10 tahun di pemerintahan itu dengan segala hormat kepada Menteri Pendidikannya, gitu kan. Beliau tuh bingung bagaimana membelanjakan 20% tersebut. Agak bingung, kelihatan. Jadi terus tiba-tiba gaji profesor, gitu kan ya. Itu kelihatan dia terlalu banyak itu jadi bingung. Dan itu kan ekonomi kita naik terus. Begitu APBN-nya naik terus, artinya 20% itu naik terus. Gitu kan? It can be a lot. Kalau kita nggak tahu apa yang akan menjadi kurang setelah kita tahu apa. Kalau buat saya sekarang, yang paling penting itu adalah menciptakan dulu itu kan akan mengancam waktu satu generasi. Dan terus terang saya ini bukan anggota, tapi saya ingin melihat bahwa kita mempunyai metode dalam mengajarkan anak-anak. Saya senang, saya baru pertama kali ketemu anak-anak apa? Baru pertama saya ketemu dunia baru pertama kali. Saya terima kasih. Tapi kamu pulang juga mesti kerja yang benar, Jerome. Nanti kamu pulang kan jadi mau jadi banker lagi, kerja di Bank Mandiri. Selesai deh kita. Gajinya gede soalnya di situ. Mimpi saya jadi menteri pendidikan, Pak. Oke, mudah-mudahan kita dapat menteri pendidikan yang bagus, Bro. Nanti kalau misalnya kamu selesai dari Waseda, kamu teman-teman saya kenalin nanti sama menteri pendidikan yang barunya. Ya, siap-siap. Oke, terima kasih. Mana satu lagi? Mantap jiwa. Oke, lagi 3, 2, 1. 1, 2, 3, oke. Nggak mau buat album sekalian? Cepat guys. Gimana saya di bawah? Disuruh berlutut. Gini ya. Oh gini duduk. Gila santai kayak di pantai. Guys, ini ada orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia. Mantap jiwa. Batik kan juga. Masih. Cewek lagi dasar. Dari Surabaya katanya, Surabaya. Iya. Iya. Yang ini gimana guys? Kalian setuju nggak? Bang pernah ke Surabaya. Selama 6 bulan. Nah, 1, 2, 3. Oke, jadi buat kalian semua sudah nonton. Adik-adik. Wah, apa Wak? Bening Wak. Jangan loh. Gimana Wak? Gimana Wak? Tadi bilang apa Wak? Udah kayak nanduri aja. Lu gak ikut?